Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Semoga kalian tidak pernah bosan ya nak untuk mengikuti semua pembelajaran yang ada pada mata pelajaran PAI bersama Bapak. Dan semoga pada pembelajaran kali ini kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar, marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah dan doa sebelum belajar, agar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama membahas pengertian dari Asma'ul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Alim. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas Asma'ul Husna, As-Sami'. Bapak minta kepada semua soleh dan solihah untuk fokus memperhatikan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Secara bahasa, As-Sami' memiliki makna maha mendengar. Sedangkan menurut istilah, makna dari As-Sami' adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar segala yang diucapkan oleh makhluknya, baik secara lisan maupun secara batin. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, baik dari lisan kita ataupun di dalam hati kita. Karena setiap perkataan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jika kalimat yang kita ucapkan itu adalah kalimat yang baik-baik atau yang sifatnya baik, seperti ucapan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah, Astaghfirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita dari ucapan kita tersebut. Sebaliknya nak, kalau yang kita ucapkan adalah perkataan yang tidak baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hukuman karena kalimat yang kita ungkapkan tersebut merupakan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebaik-baiknya memberikan pembelajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, maka dari itu nak, kita harus senantiasa menjaga lisan dan hati kita untuk selalu
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Jangankan kalimat yang diungkapkan secara keras oleh lisan kita, secara bisik-bisik saja Allah mampu untuk mendengarnya. Bahkan kalimat yang kita ucapkan di dalam hati kita, Allah dapat untuk mendengar. Dan setiap kalimat yang kita ucapkan itu memperoleh balasan kelak di akhirat. Baik kalimat yang sifatnya baik ataupun kalimat yang buruk atau yang tidak baik. Nah, itulah ketiga Asmaul Husna yang kita pelajari dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha memberi segala sesuatu kepada makhluknya. Hanya Allah yang dapat memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya dan Tuhan yang Maha Berkuasa. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Alim, yang dimana pengertian dari Al-Alim adalah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Mengetahui dan yang Maha memberikan pengetahuan kepada seluruh makhluknya, terutama manusia. Dan Asmaul Husna yang terakhir yaitu As-Sami', yang dimana makna dari As-Sami' adalah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Mendengar segala sesuatu yang diucapkan atau yang diungkapkan oleh makhluk-makhluknya, baik ungkapan tersebut dari lisan ataupun di dalam hati. Semoga kita terhitung sebagai hamba Allah yang senantiasa meneladani ketiga Asmaul Husna tersebut. Baiklah nak, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga semua yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini dapat Ananda fahami dengan baik dan benar. Dan semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafadz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.